sosial, mengutip ibon, ku perkenalkan namanya. Aku dari Bandung, mama dari Jakarta, dan terakhir yaitu Bayu dari Yogyakarta. Dia orang Jawa. Ada lagi KRDI ribon, namanya yaitu adalah, pengen tahu, ini dia. Si Joko yang warna biru, si Eko yang batik, dan si Juno yang warna kuning. Ayo jangan sampai terlewatkan video bagus dari saya. Kereta api Indonesia, I love and in my country Indonesia. Yo. Di sini saja, jangan kemana-mana. Nanti akan menyaksikan kereta api film kartun animasi. Selamat sore, Bapak punya tugas untuk kalian semua. Sore, Bo. Selamat sore, Pak. Kalau aku yes. Untuk kalian bertiga, seperti biasanya ya, akan ada tugas nanti jam 3. Untuk segera diberangkatkan kembali kereta api lokal ya. Si Juno, si Eko, sama si Joko, jangan lupa ya jam 3 loh. Jangan sampai telat, nanti diomelin. Oh ya udah, Pak. Kalian ini kita bertiga mau ngabuburit, Pak. Ya, Juno, gimana menurut kamu? Sekalian aja kita ngabuburit ya. Oh iya, benar sekali kamu Joko. Ide yang sangat bagus. Ya udah, nanti kita ngabuburit. Itu si Eko, gimana menurut kamu Eko? Kalau aku sih yes. Gimana kalian berdua aja, aku mau ikut aja. Ya. Ya udah, Pak, gimana nih selanjutnya? Dikit lagi jam 3 loh, Pak. Ya udah, ini mau tak kabarin dulu ke PPK Solo ya. Halo Pak, gimana ini untuk mereka bertiga, lancar? Apa di sekarang? Tuh, udah saya kabarin. Kalian bertiga tenang aja ya. Oke? Okay? Oh ya udah. Nanti kabarin aja kalau udah siap mereka bertiga ya. Nanti mereka bertiga katanya mau kesini. Menurut saya sih boleh-boleh aja ya. Sekalian juga sih, mereka katanya mau ngabuburit. Oke, Pak, langsung saja ke sini ya. Ya lo, Pak. Oke, siap, Pak. Laksanakan 86, Tuan. Tuh, kalian nih sudah pada diteleponin. Katanya langsung saja ke Solo, ya. Oke. Ya udah, cukup duluan ya. Nanti Juno sama Eko nyusul aja ya. Cukup duluan ya, dah. Ya udah, hati-hati ya. Nanti Juno nyusul. Oke, siap. Dasar kamu mah. Pengennya duluan aja, curang. Ya udah, hati-hati ya Joko. Ya udah, Pak, saya duluan ya, Pak. Oh iya, oke. Dah Juno, dah Eko. Nih mantep nih, enaknya kita ngabuburit di sini nih. Untung kami bertiga pada puasa, jadinya enak deh ngabuburit juga. Nih kita ke stasiun udah ditunggu PPK kali ya. Aduh, oke dah, oke, siap.
Eh, Bapak udah nungguin aku ya, Pak? Maaf ya, Pak, telat. Soalnya tadi Joko ngobrol-ngobrol dulu, Pak. Ya, ya, udah berhenti di situ aja. Oke, Pak. Kamu ini kemana aja? Bapak tunggu dari tadi lama banget ya. Maaf, Pak. Soalnya tadi Joko ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman, soalnya mau sekalian ngabuburit. Ngabuburit plus narik, Pak. Oh, ya udah. Kamu siap-siap aja ya, nunggu penumpangnya udah pada naik, kamu berangkat aja ya. Ya udah, Pak. Oke, siap. Ya udah, hati-hati ya. Oke, Pak. Tuh, Pak, si Joko sudah berangkat. Sekarang tinggal Juno ya, Pak, yang berangkat. Oke, Pak. Dah. Nanti gimana ya kalau kita bubar? Ya udah deh, bubarnya ngantar penumpang aja ya. Mungkin itu asik. Ya, Pak Mas Inis ya? Oke deh. Yaudah, Pak, cepetan, Pak. Ditunggu sudah, Pak, sama PPKA Solo, Pak. Pak, maaf ya, Pak. Juno telat loh, Pak. Waduh, tinggal saya nih, Pak. Yaudah, Pak, saya berangkat dulu ya, Pak. Ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, kamu langsung aja ke peron, Ki. Ini kira-kira mereka si Joko udah berangkat belum ya yang tadi pertama dia berangkat tuh. Ya mudah-mudahan sih udah, jadi gak terlalu sore nanti juga sebenernya. Yaudah langsung aja ya, orang ini satu ayo sama itu. Bersama teman-teman berjalan-jalan ke kota Solo, melihat kawan dan pemandangan enak sekali ngabuburit. Halo Pak, saya datang. Maaf ya telat, walaupun untuk giliran. Eh, udah gak apa-apa. Langsung angkut aja ya. Biar penumpangan nunggu banyak dulu, baru diberangkatkan kembali. Oke, Eko. Akhirnya ngabuburit juga. Tapi bagus deh kalau kita disuruh jalan. Untungnya sih jalannya satu lane doang sampai sono, terus balik lagi nanti ke stasiun Solo. Kalau dua lane pasti nggak akan keburu. Ya udah deh, langsung menuju stasiun Pak Masinis. Langsung saja Pak Masinis, kita menuju stasiun ya. Ini nanti si Eko sama si Juno kemana ya dia ya? Mungkin ke arah stasiun Solo Jebres. Kalau nggak salah sih gitu. Ya udah deh, mungkin nanti ketemunya di stasiun Solo lagi. Ya udah yuk, kita berpetualang dulu ya. Dadah. Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba. Bulan penuh suci, bulan penuh ampunan. Oke, sekarang kita berang-berang bawa berkat. Berangkat!
lupa, Mas ini berangkat dulu ya. Dadah. Ini kita menuju kemana ya? Ya bodo amat ya, yang penting mah kita nyampe bae ya. Udah nyampe bae, pulang sampai sini udah maghrib, jadi ngabuburit. Meninggalkan stasiun kesayangan. Ini kalau begini enaknya kita ngapain ya? Masa nyanyi? Nyanyi apa ya? Nyanyi ini aja kali ya. Aku punya dipokmu, tapi tidak KRLmu. Jangan kau meninggalkan stasiun kesayangan. Ku rela kau dengannya, asal kau tak di akhirnya. Nanti di Rucati Purwokarta jadi pajangan biskup KRDI. Kan ku sayang, lalu ku jaga tanpa ku lepas lamanya. Jangan kakak pergi dari stasiun ini, karena diriku selalu sendiri tanpamu. Kita menikung. Oh, menikung itu iya ya kalau di kereta ya. Tapi kalau menikung sama temen itu sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ini kok gak ada anak kayutan ya? Pada kemana ini anak kayutan? Ya udahlah, langsung saja Pak. Kita menuju stasiun berikutnya. Pak, kenapa sih selalu Eko yang jadi traktir? Bete tau Pak, traktir mulu. Ya untung-untung sih bulan puasa, terus ngabuburit lagi cuma satu len doang. Coba kalau dinas utuh, bolak-balik len. Waduh, dengkul kowe capek Pak kalau traktir mulu. Pertama dong Pak, kalau pertama kan kita semangat Pak. Gimana sih nih Bapak? Pak, udah disuruh jalan Pak. Iya. Kalau kamu mau jalan-jalan aja nih, udah aku kasih semboyan 5 kok. Nyantai aja bos, gak usah marah-marah. Nanti juga kamu disuruh pertama. Kan ganti-gantian kamu ini ya. Ya udah Pak, saya berangkat dulu Pak. Oke, lain kali tuh kan jadinya. Lain kali saya pertama ya Pak. Udah Bapak, yuk Pak. Berang-berang, bawa tiker. Berangkat ter. salah. Maaf, salah rotel, Pak. Yuk, maju, Pak, maju. Untung aja, aku disuruh satu lap juga. Jadi, sampai sini, pasti maghrib. Buka, ya. Yaudah yuk Pak, yuk langsung saja Pak. Dadah stasiun. Nyanyi apa ya kalau sore-sore begini yang enak? Oh iya, pasti nyanyinya yang sering digunakan tuh begini. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Gandeng kupel-kupelan di stasiun sore itu. Berangkat bersama KRDI. Yuman Jawa Rempen, Jawa Bali Mantan.
Thailand, Indonesia. No, kereta itu kereta Indonesia, isinya batik. Dan di Pulau Kudus, ini batik apa ya? Aku tidak tahu batik apa. Tapi itu ada di Prancis, dan ada di Pulau Kudus. Lewati lintasan PCL Palang Pintu Kereta. Dadah, wuih, dadah, wuih. Lampu mulai hijau di tangan Bupuri, Pak. Brang-brang, bawa stiker, Sang Dater, Yuma. Yuma, muncul saja, Pak, ke depan. Melihat masa depan, Yogi. Sampai juga di sinyal masuk stasiun. Eh, Pak, udah dibuka, no, Pak. Ayo, Pak, kita berangkat. Ngomong-ngomong, di depan ada apa ya? Kok sepi banget sih? Gak ada yang bisa. Kenapa ini apa pada puasa tertidur kali ya? Gimana ini? Baru satu stasiun aja udah sore, gimana nanti puluhan stasiun, waduh bisa ketinggalan kawin ini kita. Gak sampai juga di stasiun. Di tengah saja, Pak. Tunggu penumpang yang akan berangkat, Pak. Weh, penumpang udah ngumpul ya, nungguin Juno ya. Mau mati ngabuburit naik kereta, mantap loh. Ya, Pak, di depan, Pak. Di sini saja berhenti, Pak. Stop. Oke, Pak. Juno, kamu disuruh tunggu dulu katanya ya, belum ada instruksi dari PPKA, katanya kamu standby di sini dulu ya. Kan katanya kamu cuma disuruh jalan satu lane doang ya. Jadi mohon maaf, kamu harus di sini dulu, oke? Nunggu penumpang, katanya sih banyak yang mau ngabuburit bareng kamu ini. Ya, oke, Juno, siap ya. Oh gitu, Pak. Ya udah, siap. Juno mah selalu siap, Pak. Dimanapun berada, apalagi kalau sudah perintah PPKA. Mau gak mau, kami harus siap, Pak. Kalau gak siap, nanti bahaya, Pak. Ya udah, Pak. Sini tunggu aja, Pak. Di sini. Tapi ngomong-ngomong, Bapak puasa gak, Pak? Jangan-jangan Bapak gak puasa ya? Iya, emang harus begitu. Kamu harus nunggu perintah PPKA. Kamu nanya apa, nanya puasa? Ya puasa lah Bapak. Kamu gak tahu ini Bapak ngomongnya udah kayak orang Arab. Bahlul lente. Ya puasa dong, masa gak puasa? Kalau gak puasa mah itu cemen dong. Ah, gimana sih? Kan yang gak puasa mah orang sakit doang. Tapi kalau yang gak puasa biasa, duit. Nih, PPKA-nya kemana ya? Tidur kali apa gimana nih? Waduh. Yaudah deh, lalu ya. Aku telepon dulu nih gimana enaknya. Mungkin dia lupa kali ngasih semboyannya ya. Yaudah, tunggu ya. Berapa ya? Ya halo, Pak. Mana ini, Pak? Lancar, Pak. Siap diberangkatkan? Oke. Yaudah tuh, katanya mau diberangkatkan. Iya. Ayo berangkat. Berangkat. Berang-berang bawa berangkas. Oke, siap. Yuk, Juno. Berangkat, Juno. Tongkal, benar. Baru ditelepon. Udah disuruh berangkat. Ya udah, Juno. Kamu berangkat dulu ke sana. Ya udah, Pak. Juno berangkat dulu ya, Pak. Ya, Pak. Jaga diri ya, Pak. Puasanya harus strong ya, Pak. Dah.
Yuk Pak Masinis, kita berangkat lagi. Kita ke stasiun berikutnya, Ngabuburit. Ini ngomong-ngomong udah sore ini ya. Waduh, keburu nggak ya? Ya udah Pak, langsung saja Pak, dipercepat ya Pak. Iya Pak, sinyal mulai terbuka. Kita maju Pak, maju jalan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, bangka. Du, sampai sepanjang stasiun. Kami berhenti mengangkut penumpang. Hari yang sangat cerah di Solo hari ini. Yo, numpangku tercinta, Joko sudah sampai nih, siap mengangkut Anda. Keselamatan Anda lah prioritas kami. Ya Pak, oke. Kami berhenti di sini. Pak, majuan Pak, majuan, majuan, majuan. Majuan Pak, majuan, ya terus, terus. Ya, maju, maju, terus, maju. Ya, op, 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 op. Wes, 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 wes. Wes, wes, mangan orang ucun, terenak. Wes. Dah, Judo. Siap berangkat tuh, semboyan 5, aman. Ya, berangkat, berangkat, yuk. Yaudah, Pak, siap laksanakan. Ya, pra, berangkat, berang-berang, bawa berkat, berangkat. Ya, Pak. Dah, Bapak. Yo, oke, yaudah, sana, berangkat. Hati-hati, ya. Ya, Pak. Nyantai berai, Pak. Pak, sedikit lagi kita sampai, ya, Pak. Stasiun berikutnya, Pak. Ya udah deh, Pak. Langsung saja, Pak. Keburu maghrib ntar, Pak. Kita tiba di stasiun bolanya, Pak. Kok gak ada kereta yang lewat ya? Teman-teman sih pada beda jalur. Aku ke sini, dia ke sana, yang satu lagi kemana tahu. Biasalah kalau jalur-jalur dari Jawa itu sepi banget. Gak ada kereta yang lewat satu jam sekali yang lewat. Ya Pak, kita ke kanan aja Pak. Oke. Lurus, langsung ke kiri Pak. Yoi. Nah, di depan kita berhenti, Pak. Menunggu penumpang yang akan naik kereta. Wah, sampai kau gemeni tujuh aja. Baru ke masuk, Pak. Tak dulu. Ya ilah, buku amat sih, Pak. Ya, Pak. Di sini aja kita berhenti. Wait. Lewat, eh. Wait, lewat, ya. Mundur, Pak. Mundur. Ya, mundur. Kelewat tuh banget tadi ya. Ya, mundur, Pak. Mundur. Monggo, mundur. Dimundur saja, Pak, saya tanya. Wes, Pak, mundur ke, ya. Mundur. Terus, Pak, terus mundur. Ya, Pak, di sini saja, Pak. Di belakang sinyal, Pak. Berhentinya, Pak. Ya, di sini ada. Tepat sekali. Oke, ini ngomong-ngomong penumpangnya tepat di Solo semua ya. Gak kesini apa nyebrang? Pak, woi, seberang mana Pak penumpangnya? Eko, kamu ditunggu di sini dulu ya Eko. Nanti tak kabarin ke PPK-nya. Oke. Aku juga tahu sih, dikit lagi mau maghrib. Tapi ya udah, kamu tunggu di sini dulu aja sekalian ngangkut-ngangkutin penumpang ya, biar banyak dapatnya. Nanti takut telepon dulu ya. Halo Pak, gimana Pak untuk perjalanannya? Maju. Tuh, nunggu dijawab dulu ya. Tak dulu nih, PPK-nya mungkin lagi ngaso. Apa gimana, gak tahu nih. Ya, mungkin kamu bisa diarahkan kepada penumpangnya ya lewat announcer. Ya, ayo Pak, dibuka. Oke Pak, berangkat. Ya, kok langsung saja kok kamu disuruh berangkat.
Iya, ayo berangkat nih, berangkat. Tuh semboyan limanya sudah di tangan saya. Yo, berangkat. Ya udah, berangkat. Ya udah, Pak. Eko berangkat dulu ya, Pak. Ya, selamat sore, Pak. Menjelang maghrib. Selamat berbuka puasa ya, Pak. Yuk, Pak Masinis, kita berangkat. Ini ngomong-ngomong, habis ini ketemu siapa lagi ya? Nggak tahu lah, gimana nanti aja enaknya gimana ya. Kalau emang nggak keburu, kita buka di jalan. Yang mudah-mudahan keburu ya, Pak Masinis ya. Kalau keburu kan kita bisa buka bareng-bareng bersama bocah kedua. Si apa, Juno sama si Joko. Oke, Pak, oke. We'll be right back.
Alhamdulillah. Joko sampai juga di Solo dari tadi ngebut lewatin stasiun. Aduh, maaf ya. Joko buru-buru, penumpang turun di sini aja. Hehe. Nih, satu lagi kemana ini? Si Eko udah ada. Oh iya, tinggal si Juno nih belum ada. Juno kemana ya? Eko, Juno tahu nggak Juno kemana Eko? Waduh, Joko, Eko kurang tahu nih gimana nih si Juno ya. Mungkin dia ngaret nih lama. Ya udahlah, tunggu dulu aja kali di sini ya. Nanti tiba dia sampai, nggak usah ditungguin. Oke, sekarang nih kita telepon pelayan stasiun Solo Galangan dulu ya. Biar dibawakan air minum gitu untuk buka puasa, oke? Oh, yowes kalau gitu, ya udah kita tunggu di sini aja. Monggo. Dipanggil nih. Ya lo, Tipo, tolong bawakan si Marisa ke sini ya. Tuh, udah gue telepon, nanti si Marisa katanya mau bawa air untuk kalian bertiga. Tunggu ya, tunggu di sini. Jangan kemana-mana, nanti seger lo kalau udah minum. Nanti dunas lagi ya, dinas malam lo. Ya, Pak, siap. Oke, ditunggu, Pak. Tuh, sudah siap. Tungguin ya. Iya, halo kalian semua, aku sudah sampai loh, membawa air minum dari Pertamina, enak loh. Pak, nih pak, sudah sampai minumannya pak. Oh yaudah, taruh di situ aja untuk mereka bertiga ya. Iya pak, yaudah pak, kalau sudah saya tunggu di sini ya pak. Nanti tempat minumnya mau saya bawa lagi, sekalian mau dicuci piring pak. Ya udah ya Pak. Nih untuk kalian bertiga. Udah ayo diulah diminum ayo. Airnya tuh udah dibawain sama Marisa itu. Baik banget Marisa. Ya udah yuk. Joko, Eko, kita minum dulu ya. Nanti abis itu baru kita ngobrol lagi. Oke. Marisa, makasih ya udah dibawain. Oh iya Juno, makasih ya sama-sama. Ya udah nih, untuk kamu minum dulu, batalin dulu puasanya. Nanti kalau udah bilang ya, soalnya gelasnya aku mau bawa lagi, nanti mau diisi ulang lagi ya. Ya udah, selamat berbuka puasa ya.
Sipon, ku perkenalkan namanya. Aku dari Bandung, mama dari Jakarta, dan terakhir yaitu Bayu dari Yogyakarta. Dia orang Jawa. Ada lagi KRDI Sipon, namanya yaitu adalah, pengen tahu, ini dia. Joko yang warna biru, si Eko yang batik, dan si Juno yang warna kuning. Ayo jangan sampai terlewatkan video bagus dari saya, Kereta Api Indonesia. I love everybody, my country Indonesia. Yo. Di sini saja, jangan kemana-mana, nanti akan menyaksikan kereta api film kartun animasi.